Saya pernah makan masakan kampung di White and Black Kampung Heritage. Memang teringat-ingat makanan dia. Bila saya tahu White and Black dah buka bistro dekat Sri Rampai yang menghidangkan menu lunch, saya terus datang try. Highlight lunch menu kat sini ada ikan bakar siakap dan ikan pari. Saya suka dia tabur fresh petai. Best makan dengan ikan bakar. Lauk pauk ada lebih kurang 20 jenis pilihan. Ada ayam, ada ikan, ada ketam, masak sambal, masak lemak, masak merah, goreng-goreng, semua ada. Saya pilih lauk favourite saya, ayam sambal dan lemak ketam. Harga ayam sambal baru RM6. Lemak ketam pun baru RM7.50. Sambal ada 8 jenis. Saya paling suka sambal mangga dan sambal totok. Saya pun tak ingin try bihun soup. Wah, tengok hidangan dia penuh dengan daging dan bihun. Tempat makan dia ada 2 tingkat. Boleh naik dengan lift. Datang dengan wheelchair pun no problem. Tingkat 2 dia fully aircon dan sangat luas. Boleh buat macam-macam event. Siap ada surau lagi. Ikan bakar sambal rasa manis. Lepas tu baru rasa pedas. Ikan dia fresh, tak terlalu garing dan kering. Jadi isi ikan masih manis dan lembut. Yang penting sekali, ikan dibersihkan dengan teliti jadi tak berbau. Ayam sambal dia tak terlalu pedas untuk saya, tapi ketam lemak ni memang highlight untuk hari ni. Dia sangat juicy dan lembut, senang makan dan sedap. Kuah bihun sup dia dah sangat cukup rasa, tapi saya suka pedas sikit. Letak sambal kicap terpaling best. Portion pun sangat besar, daging pun banyak, sangat berbaloi. Minuman saya highly recommend ice cream soda dan coconut milkshake. Dia pekat, creamy dan boleh dapat rasa isi kelapa. Kalau datang sini, waste je White and Black Bistro Sri Rampai.